Assalamualaikum saudara-saudari. Hari ini saya akan ganti jaring ya kapal saya. Ini posisi jaringnya saudara-saudari. Tuh lihat tuh mobilnya. Nanti kita akan naikkan ke kapal. Nah, ini kita lihat bersama-sama prosesnya ya saudara-saudari. Saya saudara-saudari guys, ini lagi narik jaring guys. Oke. Jaringnya kayak kamu itu pengen shooting bawa Shira, oke? Okay? Kira ini bukan raimu, mana raimu? Hei, gitu dong. Panas saudara-saudari. Jadi Korea tak seindah yang kalian bayangkan. Pulang belum saya? Ayo, bentar lagi nyemutus. Gak tau nih. Lagi narik jaring makhluk-makhluk gila. Ya saudara-saudari, saking panasnya nih, harus 5 menit ganti, 5 menit ganti. Kalau enggak nanti bisa pingsan. Semabut. Semabut. Cuma yang pakai sweater hitam itu udah biasa di Afrika katanya itu. Di mana, Wan? Oh, di Jordan katanya, udah biasa di Jordan, jadi panas-panas kayak gini juga pakai sweater ya. Orang mesinnya nggak bisa bawa mobil. Oh bisa sih bisa, cuma nggak ada itunya kan SIM-nya. Paling dekat pada di itu polisi gitu. Gara-gara habis mabuk. Ya ini saudara-saudari, ini jaringnya ditaruh di pelabuhan saudara-saudari. Tadi kan saya habis ini ya menaikkan jaring ini, kita taruh di sini. Nanti setelah di sini nanti dinaikkan lagi ke kapal saudara-saudari. Ini prosesnya seperti ini, menaikkan jaring joki. Mas, orang mana mas? Ketanggungan. Oh dia orang Ketanggungan. Itu yang narik SIM orang mana mas? Apakah dia bercanda mas jawabannya? Itu kalau yang gulung apa itu orang mana? Gulung apa? Oh dia orang Flowood. Sadar-sadar. Ini kapalnya juga lagi diperbaiki nih. Menaikkan mesin induknya dibongkar, dinaiki, diservis atau bagaimanalah saya yang kurang tahu. Tadi yang saya naikkan ke mobil ya saudara-saudari.
proses kerjanya seperti ini. Kalau lagi menaikkan jaring, saudara-saudari, kadang ada kapal yang lainnya langsung dinaikkan ke kapal, juga ada yang ditaruh di pelabuhan dulu, juga ada menunggu orangnya. Ini jaringnya ini yang katanya banyak ikan, panen ikan, ini jaring seperti ini, saudara-saudari. Ya itu orang Brebes nih, buat tiga orang ini orang Brebes semua tanggungnya. Kondisinya sudah panas sekali, saudara-saudari. Kalau di kita itu jam 12, jam 1-an, jam 1 siang. Jadi kondisinya panas, di kepala pusing. Makanya mukanya saya jadi hitam berkilau. Ini jarinya nih. Nah, ini adalah baknya, saudara-saudari, yang nanti kita jarinya akan dimasukkan ke sini. Bersama nanti ada Pak alat pemberatnya di situ ya. Sini nih. Ini alat pemberatnya ya, saudara-saudari. Pemberat nama bahasanya cantil. Itu dalam bahasa Korea itu yang manggi atau mule. Itu jangkarnya tuh. Mas, orang mana, Mas? Orang Tegal, Mas. Dia orang Ciamis, saudara-saudari. Dia lagi ngecat ini, kita ada yang ganti jaring, ada yang naikin jaring, nurunin jaring, ini lagi ngecat ini. Lihat posisi mesinnya. Diperbaikin semua ya, saudara-saudari. Kalau ini kondisi dalam kapalnya, bagian khusus masak, siktang kalau bahasa sininya nih, masih semrawut. Ya, habis diperbaikin, dicat semuanya ya, saudara-saudari. Ini masih berantakan ini. Tuh. Ini nih, kompor-kompornya buat masaknya ini. Dibersihkan semua, dicatin semua ini. Tuh. Semrawut berantakan. Ini buat cuci piring, cuci peralatan masaknya di sini. Masih semrawut, intinya ini habis diperbaikin semua dari mesinnya. Semuanya intinya, semua bagian kabel diperbaikin, dicat dan sebagainya, saudara-saudari. Jadi maklum kalau kondisi kapal berantakan.
Beuna Bapak Raden. Oh, be. Aduh, beri ya, kek.